Mbak Lo, selamat sore semuanya. Kembali lagi nih bersama kami, Kang Cepot Adventure. Nah, di sore hari ini kami sudah berada di daerah Jalan Kedungmundu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dan saat ini kami sedang melakukan perjalanan menuju ke salah satu tempat yang cukup populer di Kota Semarang, yaitu Brown Canyon Semarang. Untuk lokasi Brown Canyon berada di Desa Rawosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kira-kira seperti apa ya perjalanan kami hari ini dan apa aja ya yang bisa kami infokan ke kalian semua? Tonton terus ya video Kang Cepot Adventure sampai selesai. Jadi setelah dari Jalan Raya Kedungmundu ini, di depan kami sebentar lagi ada perempatan lampu merah. Nanti kami akan ambil ke kanan menuju ke arah Citra Grand. Sedangkan kalau belok ke kiri bisa menuju ke arah Purwodadi atau menuju ke Kudus. Untuk Mas Lur Mbak Lur yang baru pertama mampir ke Kang Cepot Adventure, kami mau ngucapin selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video Kang Cepot Adventure. Kami udah sampai di perempatan lampu merah. Ke kiri ke arah Purwodadi dan Kudus, ke kanan masuk ke Jalan Sambiroto Raya. Cuaca sore hari ini di Kota Semarang lagi cerah teman-teman. Kondisi jalannya tuh juga lancar nih, nggak terlalu ramai. Nah, setelah dari Jalan Sambiroto Raya, nanti kami akan masuk ke Jalan Elang Raya. Nah, nanti di depan kami mungkin sekitar 1 menit ada pertigaan jalan. Kalau nanti ambil lurus bisa menuju ke Citra Grand atau ke arah Undip. Dari pertigaan, kami akan belok ke kiri masuk ke Jalan Elang Raya, kemudian ambil arah menuju ke daerah Meteseh. Sambil lanjut perjalanan, kami juga mau tahu nih kabar teman-teman hari ini. Nah, semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Selalu diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin. Kami sudah sampai di pertigaan Jalan Sambiroto Raya dan kami akan ambil ke kiri masuk ke Jalan Elang Raya. Kalau tadi ambilnya lurus, sebenarnya selain bisa ke arah Undip, juga bisa menuju ke Brown Canyon. Tapi hari ini kami mau nyoba melewati Jalan Elang Raya karena lebih menyingkat waktu. Dari Jalan Elang Raya, kami akan ambil lurus terus ke arah Meteseh. Nah, di sini tuh ada pertigaan jalan. Kalau ke kiri menuju ke Jalan Raya Pedurungan dan ke arah Purwodadi. Dan sekarang jalannya mulai naik nih, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu Brown Canyon itu tempat apa sih? Kok bisa namanya Brown Canyon? Oke, sekarang kami kasih tahu ke kalian semua ya. Brown Canyon Semarang itu merupakan kawasan area penambangan tanah padas. Karena dilakukan penambangan terus-menerus, area penambangan tersebut jadi mirip seperti Grand Canyon yang ada di Arizona, negara Amerika Serikat. Karena kemiripan inilah warga sekitar menyebutnya dengan Brown Canyon. Lanjut cerita tentang Brown Canyon ya teman-teman.
kawasan area penambangan di Blue Canyon ini masih aktif hingga sekarang, yang bikin populer dan banyak orang tertarik datang karena view tebing-tebing berwarna coklat yang cukup tinggi dan bagus banget kalau dijadikan area spot foto. Saat ini kami sudah sampai di perempatan jalan Pasar Roposari. Nanti kami ambil yang ke kiri menuju ke Brown Canyon Semarang. Kalau tadi ke kanan ke arah Tembalang, Banyumanik, dan arah Jogja dan Solo. Setelah dari Jalan Raya Rowosari, kami ambil ke kiri masuk ke Jalan Raya Lamongan untuk menuju ke lokasi Brown Canyon. Di daerah Rowosari ini juga banyak terdapat perumahan-perumahan baru loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi cari-cari rumah di sekitar kota Semarang, boleh banget nih coba lihat perumahan di daerah ini, siapa tahu sesuai dengan kemauan kalian. Setelah dari jalan raya yang cukup ramai dan jalurnya lebar, sekarang kami mulai memasuki perkampungan dan jalannya mulai sedikit menyempit teman-teman. Jadi kita harus hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Setelah melewati perkampungan, di depan kami ada jalan raya, kemudian kami akan ambil ke kiri. Dari jalan ini kami ambil lurus terus dan sebentar lagi kami akan sampai di lokasi Brown Canyon. Meskipun bukan tempat wisata resmi, namun keunikan dan keindahan panorama yang ada di Brown Canyon tak kalah keren dari tempat wisata lainnya di kota Semarang. Bahkan, kawasan area Brown Canyon ini seringkali dipakai untuk foto prewedding. Waktu terbaik buat teman-teman yang mau berkunjung sebaiknya datang di pagi hari atau di sore hari. Saat sore hari, kalian bisa melihat matahari terbenam dari lokasi Brown Canyon. Sedangkan, untuk biaya masuknya masih free. Sebentar lagi kita sampai di lokasi Brown Canyon teman-teman, dan dari sini sudah bisa terlihat dua bukit tebing Brown Canyon. Dan sekarang yang tadinya jalannya itu mulus berganti menjadi jalur tanah dengan banyak bebatuan. Nah, saran aja nih untuk teman-teman yang mau datang, kalian harus datang saat cuaca cerah ya. Kalau musim hujan, jalur di area Brown Canyon bisa sangat licin. Jangan lupa untuk memakai masker saat berkunjung. Area Brown Canyon ini sangat berdebu dan kalian juga harus hati-hati ya, karena di area Brown Canyon banyak alat berat dan truk lewat yang mengangkut hasil tambang mereka. Dan satu lagi info yang gak kalah penting, kalian kalau mau datang berkunjung jangan membuang sampah sembarangan ya. Berhubung kami sudah sampai di lokasi Brown Canyon, kami akan lanjut explore di Brown Canyon Semarang. Nantikan terus video keseruan kami di Brown Canyon Semarang ya. Dan di akhir kata, kami mau minta maaf apabila ada salah kata dan informasi. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini dan salam lestari.